Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil makna ala yang datang dengan enam makna apa saja ya? Indak Rifqi. Bermakna isti'la. Ini merupakan makna pokok dari ala. Hudzaifah kepada aku. Baik. Baik. Isti'la hakiki atau isti'la ala ma yaqrubu min, baik itu hissi maupun maknawi. Berkaitan dengan ayat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Naam, 'ala al-'arsy istawa. Maka ala di sini bermakna isti'la. Naam, ala wartafa'a. Di atasnya. Tayyib. Makna yang lain apa? Indah. Ismail. Bermakna musahabah seperti ma'a. Contohnya selainnya di sini dayib di sini wa atal mala ala hubbihi ay ma'a hubbihi dayib. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi 'ala dzulmihim ay ma'a dzulmihim. Kemudian bermakna ta'lil, dzarfiyah, kemudian bermakna min dan bermakna ba. Baik, sekarang kita masuk pada al-kaf. Walaha arba'atu ma'anin. Ahaduha at-tashbih. Nahu wardatan kattihan. Wattashbihu aktharu ma'aniha tadabulan. Nam dan tashbih merupakan makna terbanyak yang digunakan ikhwan untuk kaf ini. Kaf lit tashbih. Dan sangat banyak contohnya. Nam. Taib. Zaidun kal-Asad dan seterusnya. Athani at-ta'lil. Nah ini yang butuh untuk apa? Untuk dicermati. Bermakna ta'lil. Nahu wadhkuruh kama hadakum. Wadhkuruhu kama hadakum. Ail lihidayatihi iyakum. Falkaf ta'liliyah wa ma masdariyah. Wadhkuruhu kama hadakum. Di sini bermakna ta'lil. Dan berzikirlah kalian. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hadakum bukan sebagaimana. Tapi apa? Dikarenakan dia telah memberikan hidayah kepada kalian.
maka ingatlah Allah, bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah dengan bertakbir dan seterusnya. Dan yang juga masuk makna ta'lil yang masyhur disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu pada ayat wa nuqallibu afidatahum wa amsarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah, di surat Al-An'am. Ini juga penting untuk bisa memahami maknanya dengan benar. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Naam. Takdirnya bagaimana berarti? Wa nuqallibu afidatahum wa amsarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Ma masdariyah berarti? Bagaimana, Abu Umar? Naam, li'adami imanihim awwal marrah. Li'adami imanihim iyyahu naam awwal marrah. Tayyib. Ini bagus untuk memahami naam kaf yang bermakna ta'lil, akhwan, dan biasanya digandengkan dengan ma masdariyah. Asalith at-taukid wa hiya zaidah, yaitu tambahan, memiliki makna taukid yang disilahkan dalam Al-Quran, silah wa taukid untuk menepis anggapan bahwasannya oh berarti kalau zaidah dan bisa dibuang atau tidak bernilai, karena dalam Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang tidak memiliki nilai, tapi semuanya memiliki kandungan, makanya disebut dengan sebutan khusus. Huruf-huruf tambahan dalam Al-Quran disilahkan dengan silah wa taukid. Contohnya, akhwan, laisa kamithlihi syai'un, ay laisa syai'un mithlah. Laisa syai'un mithlah. Kaf di sini silah wa taukid. Ar-rabi' al-isti'la bimakna ala. Qila libadihim kaifa asbahta, qala khair, ay ala khair. Tapi ini jarang untuk penggunaan makna yang keempat. Makna yang paling banyak tashbih, dan kemudian makna yang terkadang datang yaitu bermakna ta'lil dan taukid. Sedangkan bermakna isti'la ini jarang penggunaannya. Baik. Sekarang kita masuk pada huruf jar yang ke-13 dan ke-14. Mud dan mundu. Mud wa mundu. Wa huma la yajurrani illa al-azman wa lahuma ma'nayan. Keduanya tidaklah menjarkan kecuali zaman. Kecuali isim-isim zaman. Dan keduanya memiliki dua makna, bimakna min al-ibtida'iyah. Mud, mundu bermakna min. Bermakna min, yaitu permulaan, sedari. Wadhalika idha kanal majruru bihima maldian. Dan demikian itu apabila majrur dengan sebab mud dan mundu itu berupa fi'il maldi. Atau berupa sesuatu waktu yang telah lampau. Nah, majrurnya. Contohnya, akhwan, ma ra'aituhu mul au mundu yaumal id. Aku tidak melihatnya semenjak hari id. Jadi kalau ditanya, awal tidak melihat kapan ukasyah? Awal aku tidak melihat dalam kalimat ini, kapan? Sejak? Baiklah. Dalam kalimat ma ra'aituhu mudh yaumal id. Aku tidak melihatnya semenjak hari id. Berarti kapan permulaan tidak melihat? Baik, sejak hari id. Ini yang dinamakan dengan min al-ibtida'iyah. Apabila majrur dengan sebab keduanya itu maldi, telah lampau. Jadi sudah lewat. Aku tidak melihatnya sejak hari ini hari itu. Misalnya, aku tidak melihat si Muhammad sejak hari Senin kemarin.
Ini bermakna min ibtidaiyah. Yang kedua, bimana fi adzharfiyah wa dzalika idza kana zamanul majruri hadira. Bila zaman majrurnya itu hadir saat ini. Nahu ma ra'aituhu mudh au mundu yaumina. Nah, aku tidak melihatnya pada hari ini. Karena apa? Ya saat ini. Tidak bisa dikatakan sejak, ya kan? Karena saat ini waktunya hadir. Nah, apabila zamannya hadir yaitu zaman saat ini, maka mud dan mundu bermakna dzarfiyah, bermakna fi. Aku tidak melihatnya pada hari ini. Ini mudah, ikhwan, untuk mud dan mundu tidak mencarkan kecuali zaman dan memiliki makna min apabila majrurnya namadhi dan bermakna fi apabila majrurnya hadir. Yaitu zamannya saat ini. Waktu tersebut waktu saat ini. Mas'alatun ahwal mud wa mundu. Kondisi-kondisi mud dan mundu ini bagus untuk diperhatikan. Lahuma arba'atu ahwal. Mud dan mundu, akhwan, nah, memiliki empat kondisi. Kita baru mengambil satu kondisi, yaitu bahwasanya keduanya adalah harfa jarrin. Keduanya merupakan huruf jar. Wadhalika idza waqa'a ba'dahuma ismun majrurun. Dia masuk kategori huruf jar apabila jatuh setelah keduanya isim majrur. Dan isim majrur ini harus berupa isim apa? Yusuf. Yusuf. Ya. Nah. Ngantuk. Nah, isim yang majrur itu harus berupa apa? Indak. Ibrar. Berupa isim zaman. Harus berupa isim zaman. Nah, itu mud dan mundu. Harus berupa isim zaman khusus. Nah, tidak bisa masuk selain itu. Nah, kalau mud dan mundu mencarkan isim zaman, berarti dia huruf jar. Nah, kondisi yang kedua, isman mansub al mahalli ala dzarfiyah mudhafani li jumlatin fi'liyah. Fadhalika idza waqa'a ba'dahuma fi'lun. Nahwu ji'tu mudh adzana al mu'adzin aw mundu adzana al mu'adzin wa huma mudhafani li jumlati adzana al mu'adzin. Perhatikan ini. Kondisi yang kedua, mud dan mundu merupakan isim, ikhwan. Yang mansub al mahal ala dzarfiyah. Yang keduanya apa? Mahal fi mahal li nasbin ala dzarfiyah gitu. Berarti dalam kondisi ini dia termasuk dzarf, isim dzarf. Naam, isim dzarf. Mud mundu. Naam. Berarti kita katakan apa? Ismun mamniyun. Kalau mud berarti apa? Ismun mamniyun ala as-sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah wa huwa mudhaf. Itu. Karena apa? Dia mudhafan di jumlatin fi'liyah yang diidhafakan kepada jumlah fi'liyah setelahnya. Adzana al-mu'adzin, adzana fi'il madhi mamniyun ala al-fathhi. Kemudian muadzin fa'ilnya. Jumlah adzan al-muadzin fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham? Ji'tu mudadzan al-muadzin. Aku datang sejak muadzin mengumandangkan adzan. Paham? Ini kondisi kedua. Dari isi makna sama. Kemudian kondisi ketika mubtadaan atau khabaran, bisa sebagai mubtada atau khabar.
Berarti kondisinya fi mahalli, apa kalau sebagai mubtada dan khabar? Iqbal, fi mahalli raf'in. Fadzalika idza waqa'a ba'dahuma ismun marfu'un faqat. Yang demikian itu apabila jatuh setelah mud dan mundu itu isim yang marfu' saja. Nahwu ji'tu mud yauman au mundu yauman. Aku datang sejak dua hari. Nah, semenjak dua hari. Famud au mundu mubtada'un wa yaumani khabar. Wa qila al-aks wal awal ashar. Naam, dikatakan kebalikannya mundu sebagai khabar, naam, kemudian yauman sebagai mubtada'nya, dan yang pertama itu lebih masyhur. Naam. Kenapa disebut itu? Karena jatuh setelahnya isim marfu'. Kalau kita baca ji'tu mud yaumaini, berarti mud di sini apa, alif? Ji'tu mud yaumaini, huruf jar. Nah, kalau setelahnya majrur, maka menjadi huruf jar. Kalau setelahnya marfu', maka apa? Maka dia sebagai mubtada. Naam. Ji'tu fi'il fa'il, mud mubtada yaumani, naam khabar. Kemudian kondisi yang keempat, ismani mansubal mahal ala dzarfiyah mudzafani li jumlatin ismiyah. Mud dan mundu merupakan isim yang dinasabkan secara mahal sebagai dzarfiyah. Berarti hampir sama dengan kondisi kedua. Hanya saja ikhwan, kalau kondisi kedua diidhofahkan pada jumlah fi'liyah, kalau kondisi keempat diidhofahkan pada jumlah ismiyah. Wadhalika idza waqa'a ba'dahuma ismun marfu'un ba'dahu khabaru. Yang demikian itu bila jatuh setelah keduanya isim yang dirafakkan, setelahnya adalah khabarnya. Nah, itu jatuh setelah mud dan mundu itu isim yang marfu', dan setelahnya khabarnya. Setelah isim marfu' itu khabarnya. Contoh, dengan contoh akan mudah. Talabtul ilma mundu ana syabun. Talabtul ilma mud ana syabun atau mundu ana syabun. Perhatikan. Berarti talabtu fi'il fa'il, al ilma maf'ulun bih, ya kan? Mud berarti apa? Isim mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Naam. Baik, yang namanya dzarf diidhofahkan pada madzruf. Naam. Di sini diidhofahkannya kepada jumlah ismiyah. Ana syabun. Ana sebagai mubtada, syabun khabarnya. Famul dzarfun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Wal amilu fihi talabtu wa mud mudhaf wa jumlatu ana syabun mudhafun ilaih wa hadhihi al halatu tushbihu al halati halata tsaniyah illa annahuma yaftariqani fi naw'il mudhafi ilaih. Jelas ini ya, kondisi yang keempat itu hampir serupa dengan kondisi kedua, hanya saja keduanya berbeda pada jenis mudhaf ilaihnya. Kalau kondisi kedua mudhaf ilaihnya berupa jumlah fi'liyah, kalau kondisi keempat mudhaf ilaihnya berupa jumlah ismiyah. Kesimpulannya ikhwan, berarti apa? Mud kemungkinannya dia adalah huruf atau isim. Paham? Huruf atau isim. Huruf dia sebagai huruf jar. Paling mudah, yang penting kalau jatuh setelahnya isim majrur dari isim-isim zaman, maka mud di situ huruf. Tapi kalau jatuh setelah mud atau mundu itu jumlah, jatuh setelahnya berupa jumlah,
maka kemungkinan jumlah ismi atau fi'liyah, berarti dia isim mabni nam fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Kemudian jumlah setelahnya mudhaf, mudhafun ilaih, ya, jumlah setelahnya mudhafun ilaih. Kemudian kalau yang setelahnya berupa isim yang apa? Marfu, maka berarti mud dan mundu dihukumi sebagai mubtada. Paham? Ini mudah. Mayoritas penggunaannya kondisi pertama, kawan. Nah, kondisi pertama sebagai huruf jar. Hatta al-jarah. Hatta ini juga bagus untuk dipahami. Al-jarah nau'an. Hatta al-jarah punya dua jenis, ya, ada dua jenis. Al-awwal yajrul isma dhahira as-sarih. Menjarkan isim dhahir yang sarih. Wa ma'na hadha an-naw'i ad-dalalatu 'ala al-ghaibiyyah. Ya, 'ala al-ghaiyah. Nah, dan makna untuk jenis ini yang mencarkan isim dhahir yang sharih. Nah, maknanya adalah untuk menunjukkan al-ghaiyah, yaitu nihayah. Ay ala nihayatil ghaiyah, yaitu menunjukkan akhir dari suatu perkara. Tayyib. Fayajurul akhira aw ma yattasilu bil akhir. Sehingga dia mencarkan yang akhir atau sesuatu yang bergandengan dengan yang akhir. Wa qawluna adh-dhahir akhrajna adh-dhamir fa hiya la tajurruh. Nah, dengan perkataan kami adh-dhahir, maka menunjukkan bahwasanya keluar darinya adh-dhamir, sebab hatta tidak bisa menjarkan isim dhamir. Wa qawluna sharih akhrajna al-masdara al-muawwal. Nah, masdar muawwal keluar dari apa? Dari amalan hatta. Fala tajurruh, hatta tidak bisa menjarkannya. Pemithaluha fi jarrid dhahiri sharih al-akhir nahwu akaltus samaka hatta ra'siha. Perhatikan. Nah, hatta ra'siha, hatta sebagai huruf jar yang apa? Menjarkan isim dhahir yang sharih dan menunjukkan akhir. Aku makan ya ikan sampai kepalanya. Berarti makannya dari buntut. Ya. Intinya kepala terakhir. Nah, biasanya orang kepala ya dibuang. Ya kan? Diambil badannya dulu, makan sampai buntutnya, baru kepalanya sudah dipotong. Nah, tapi tetap kepala pun dilahap. Akal tusamaka hatta ra'siha. Fara'suha ismun zahirun sarihun wa huwa akhirus samaka. Nah, ra'suha isim zahir yang sarih dan itu adalah akhir dari nam ikan, maksudnya akhir dari ikan yang biasa manusia makan. Karena kalau akhir dari ikan bentuknya ya akhirnya buntut, ya kan? Akhir dari ikan. Cuman kan orang makan biasanya ini lumrahnya ya, lumrahnya. Kalau orang Indonesia, orang Jawa kadang enggak lumrah. Kalau orang-orang Arab memang seperti ini. Jual ikan itu kepalanya dibuang dulu. Nah, penjual ikan kalau didamat dulu kepalanya dibuang. Seringnya ya mencari orang Indonesia. Ayam juga, ayam kepala dibuang, ceker dibuang, jeruan dibuang. Ya kita tiap kadang teman-teman Jumat ya nyari, ngambilin kepala, nah, itu dibuang. Dalam artian boleh-boleh saja diambil. Masih ingin masak hari Jumat ya, masak kepala sama ceker yang biasa masak. Daim. Ini termasuk juga samakah di sana dibuang. Makanya kalau orang makan ikan sampai kepalanya itu sudah akhirnya, sudah mentoknya. Jadi makan semua. Dan di negeri ini terkadang malah menjadi apa? Menu spesial. Iya kan? Kepala ikan. Nah, makanya dikatakan wa huwa akhirus samakah, maksudnya itu bukan ini gimana? Akhir ikan kok malah kepala? Ya, akhir samaka maksudnya akhir ikan dari sisi apa? Manusia biasa memakannya.
Wa mithaluha fi jarriha lidh-dhahir as-sarih al-muttasil bi akhiri juz'in qawluhu ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kemudian contoh yang menjarkan isim dhahir yang sorry yang bersambung dengan akhir dari bagian itu, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala salamun hiya, ya, keselamatan pada malam tersebut yaitu malam al-qadr. Kapan berakhirnya? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Masih bersambung. Naam. Ayyib al-muttasil bi akhiri juz. Karena apa? Karena fajar dengan apa? Dengan akhir dari malam itu kan bersambung, enggak terpisah. Naam, akhir dari malam itu ya fajar. Enggak ada kemudian jeda. Berbeda dengan ini. Naam. Akal tu sama ka hatta ra'saha, ya. Biasanya dipotong, dipisah. Naam. Ini badan, ini kepala. Ada jelas bedanya. Fa matla'i majrurun bi hatta wa huwa ismun dhahirun sharih mulaqi li akhiri juz. Nah, matla' ya majrur dengan hatta, dan itu adalah ism dhahir yang sharih yang apa? Bertemu dengan akhir dari bagian malam. Ini hatta jarrah yang mencarkan apa? Mencarkan isim dhahir sharih, kan? Harus berupa isim dhahir sharih menunjukkan naam nihayatul ghayah. Atsani yajurul masdaral muawwal min anil mutmarah wujuban wa ma dakhalat alayhi min jumlatin mudhari'iyah. Menjarkan masdar muawwal dari an mutmarah wujuban dan yang kemasukan olehnya. Naam, dari jumlah mudhari'iyah berkaitan dengan apa? Dengan mansubat ini. Berarti setelahnya berupa fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan an mutmarah wujuban, ikhwan. Yang pada sebagian nahwiyin menganggap hatta ini yang menjarkan, yang apa? Yang menasabkan, padahal yang rajih bukan hatta. Hatta bukan harfu nasbin, dia harfu jarrin. Menjarkan apa? Isim naam ghairu sharih di sini, yaitu masdar al muawwal. Maknanya ketika menjarkan masdar muawwal dari an yang masuk pada fi'il mudhari' mahdhuf wujuban, yaitu apa? Wa ma'naha imma dalalah 'alal ghayah wa imma dalalah 'ala ta'lil wa imma dalalah 'alal istithna. Ada tiga makna yang ditunjukkan menundukkan makna ghayah atau ta'lil atau istithna. Ini bagus, perhatikan. Fa mithalud dalati 'alal ghayah allati bi makna ila qauluhu ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilayna Musa. Kalau ditanya yarji'a, ini yang menasabkan apa? Yang menasabkan apa? Kasha. Barusan dikasih tanbih. Agar diperhatikan. Hatta yarji'a ilayna Musa. Yarji'a yang menasabkan apa, Yusuf? An-mutmarah mana? Mutmarah wujuban atau jawazan? Wujuban. An mutmarah wujuban ba'da hatta. Hatta ayyarji'a ilayna Musa. Sebelumnya apa? Mutaifah. Kalimat sebelumnya apa? Ayat. Dalam ayat. Taib. Perkataan kaum Nabi Musa ketika ditegur oleh Nabiullah Harun untuk meninggalkan peribadatan kepada ijil, kepada sapi, patung sapi. Mereka menjawab, lanabaraha alaihi akifin. Kami akan terus-menerus beritikaf di sekeliling berhala itu
Akhirnya kapan? Berakhir mereka akan meninggalkan itikaf apa? Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Ini menunjukkan ghayah, akhir mereka mau beritikaf sampai Musa pulang. Itu maksudnya. Wa mithalu dalal ala ta'lil al-muradifah likai qauluhu ta'ala humul ladzina yaqulun la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Naam. Mereka itu orang-orang munafikin adalah orang-orang yang mengatakan la tunfiqu ala man inda rasulillah, jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Hatta yang fadu, sampai ya mereka itu apa, pergi atau taklil di sini. Naam. Agar mereka pergi. Hah? Bermakna taklil. Maksudnya apa? Tidak usah. Naam. Kalian beri infak. Orang-orang yang ada di sekeliling Nabi tidak usah dikasih sedekah, tidak usah dikasih uang, biar mereka bubar. Paham? Ini naam harapan orang-orang munafikin. Nah, berupaya untuk menghalangi orang-orang yang ingin berinfak naam kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka meninggalkan Nabi. Nah, hatta di sini bermakna kai, kai yang fatu. Ini bagus ya. Kalau ala di sini apa coba? La tunfiqu ala man inda rasulillah. Ala man. Dari empat, dari enam makna, yang mana yang cocok? Kasfi. Isti'la la tunfiqu ala isti'la yang apa? Isti'la maknawi. Atau apa? Rifki, mana apa itu? Bermakna? Ma'ah. Latum fiku ma'ah. Latum fiku ma'ah man. Istilah betul, sudah. Karena namanya infak kan, ngasih di atas. Paham? Namanya ngasih kan di atas. Naam al-yadul ulya, naam khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih utama, lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Naim. Naam sehingga bermakna istiqla ini. La tunfiqu ala man inda rasulillah. Yang namanya infak kan di atas. Jadi ini istiqla yang maknawi. Walaupun terkadang memberinya tidak harus di atas, biasa kadang sejajar tangannya, cuman dari sisi kedudukan yang memberi lebih utama, dia di atas yang naam diberi. Wallahu a'lam. Baik. Tapi yang perlu diperhatikan di sini hatta yang fantu. Untuk mengetahui makna ta'lil ikhwan, ketika apa? Setelah hatta itu merupakan tujuan atau akibat dari apa yang sebelumnya.
Naam. Wa yahtamilul awal wa thani qawluhu ta'ala faqadilul lati tamri hatta tafi'a ila amrillah. Dan punya dua kemungkinan. Punya kemungkinan bermakna awal, bermakna ghayah, atau bermakna apa? Ta'lil ayat ini, ikhwan. Perangilah orang-orang yang berbuat bagi hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada perintah Allah, sampai tunduk pada perintah Allah. Atau agar, bisa dua-duanya, ya kan? Diperangi, tidak berhenti memeranginya sampai mereka tunduk. Atau diperangi dengan tujuan agar mereka tunduk. Paham? Dua-duanya punya kemungkinan. Sampai kembali pada Allah, sampai rujuk. Taib. Adapun yang menunjukkan atas istithna, ikhwan. Naam. Wa mithalu dalla 'ala al-istithna al-muradifati li illa qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takbur. Dan keduanya, Harut dan Marut, tidaklah mengajari seorang pun min ahadin. Min bermakna apa di sini? Ismail. Wa ma yu'allimani min ahadin. Sudah lewat min kan? Lewat belum? Nah, tambah Ismail. Muradifah an wa ma yu'allimani an ahadina mala tabajau. Apa Hudzaifah? Tab'id. Sebagian ahad enggak dibagi-bagi. Sudah satu dibagi-bagi. Di sini naam zaidah silah wa taukid. Silah wa taukid tidak membawa makna baru, ya, menguatkan. Jadi di sini zaidah. Kenapa? Karena yu'allimani asalnya sudah apa? Sudah muta'addi dengan sendirinya, wa ma yu'allimani ahadan. Kalau di sini ditambahkan min, berarti hanya sekedar untuk menguatkan dan untuk apa? Menekankan secara umum, ya, penegasan taukidul am di sini. Nah, sehingga nakirah fi siyakin nafi semakin apa? Semakin kuat keumumannya dengan adanya min. Dan tidaklah keduanya mengajari siapapun hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kecuali keduanya mengatakan kami hanyalah ujian, maka jangan kalian kufur. Ini sudah ditegakkan hujah oleh mereka. Kami ini penguji saja. Kalau kamu mau diajari sihir, kamu kafir. Kami penguji. Kami sebagai fitnah, ujian. Nah, sehingga apa? Tidak mengajari seorang pun kecuali keduanya mengatakan ini. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Makna illa sangat mudah, hewan, dipahami, ya kan? Wa tahtamilul ghayah, dan ada kemungkinan juga bermakna ghayah, bisa, yaitu tidaklah keduanya mengajari seorang pun sampai keduanya mengatakan kami ini hanyalah fitnah, maka jangan kamu kufur. Itu juga maknanya tidak jauh beda, paham? Jadi memang kita ketemu hatta, ya biasanya otomatis di benak kita pertama kali apa? Bermakna ghayah. Bermakna ghayah. Cuma dua makna berikutnya, nah, yaitu bermakna ta'lil dan bermakna istithna, ini diingat-ingat, ikhwan, akan memperkaya naam tayyib pemahaman kita dalam bahasa, dan lebih bagus, lebih mudah dalam menerjemahkan ketika memahami hal-hal ini. Perhatikan sekarang waqaulu syair laisal ata'u minal fuduni samahatan
hatta tajuda wa ma ladaika qalilu. Nah, ini tugasnya antum terjemahkan yang bagus. Ya. Bait syair ini terjemahkan yang bagus. Laisal ata'u minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalilu. Ini bait syair untuk menunjukkan hatta yang bermakna illa. Naam. Taib. Dan ini bagus menunjukkan apa, siapa sebenarnya yang naam karim, siapa sebenarnya seorang yang dermawan. Taib. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.